Hai guys, assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada Amal Audio. So, welcome back to my YouTube channel guys. Alright, so content kali ni adalah pasal bagi awak barang yang wajib lah perlu ada dekat kereta korang. Kalau kereta handsome, smart, tapi kalau dalam kereta berhabuk, berpasir, tak guna juga guys. So, mesti korang nak tahu barang apa. So, macam biasa, jangan lupa subscribe my channel, like, comment dan share. Satu-satu gratis guys. Pertama mata, let's go. Inilah dia kereta saya guys, Myvi. So nampak macam bersih kan luar kan, tapi bahagian dalam, jom kita tengok guys. Jom kita tengok. Okay. Nampak ni karpet berpasir-pasir. Okey, lepas tu bawah awal pakai dodo karpet, nampak tu. Ui, berpasir geng, penuh rokiak. Ui, nampak ni. Berpasir. Nampak. Ni bukan awak buat eh. Ni memang dah lama dah awak just kibas karpet ni. Sebab awak malah nak ambil vacuum. Sebab vacuum rumah ada, tapi besar, leceh nak bawa keluar. So awak bagi depan lah, sebab awak jarang bawa orang belakang. Selalu bawa orang tepi je. Kalau dah jumpa dah barang dia, inilah dia guys, barang ni guys. Inilah dia barang dia. So awak sebenarnya dah guna dah barang ni. Awak dah guna. So yang ini awak dapat cari balik kotak-kotak dia. So awak nak tunjukkan korang balik apa yang korang akan dapat dalam ni. Okay, so phone, so phone. Ni tak dapat, ni phone saya. Okay, ni kotak dia. Right, ni kotak dia. Nampak? Simple. Simple je. Okay. Lepas tu apa yang korang dapat adalah, first sekali dia punya corong dia. Boleh cabut dua. Ni kalau korang nak buat celah-celah tempat sempit ke apa ke. Okay. Lepas tu yang ni, yang bulu ni, pasang macam ni je. Macam ni saja tolak. Okay. So yang bulu ni adalah untuk macam, kalau korang nak bersihkan tempat-tempat ekor dengan berabuk, dia kecil. So nak bagi dia sentuh-sentuh sikit, nak pakai bulu ni. Okay, pakai yang bulu ni. Okay. Lepas tu yang ini adalah dia punya, Allah Akbar, ini adalah dia punya charger dia. So benda ni dia rechargeable lah. Maknanya dia tak perlu pakai wire, maknanya dia pakai bateri. Nampak? Boleh hidup. Okay. Dia boleh hidup, tak ada masalah pun. Kalau wire terlalu pendek lah, apalah kan. Memang dia sesuai sangat dalam kereta. Dalam kereta memang tersangat sesuai. Okay, yang ni buku manual dia. Ini korang tak boleh tengok lah. Yang ni awak ajar nanti. Okay. So sekarang ni awak nak tunjuk benda ni boleh cabut ke tak boleh. Kalau contoh dah berabuk banyak ni kan, jawapan dia boleh guys. Jom awak tunjukkan korang. So barang ni korang macam twist je pusing, cabut lah. Senang je. Nak buang rabuk dia, buka ni, tarik, buang je. Buang sahaja. Allah, buang sahaja. Right. Boleh kena air, tak boleh kena air ni? Boleh guys, tak ada masalah. Jom awak kenakan air. Contoh nak, kita nak buang rabuk yang kecil-kecil tu kan. Kita buka air. Orang nampak tak kereta ni? Okay, nampak kan? Okay. Boleh, boleh. Boleh kena air. Basuh je. Nak buang rabuk-rabuk dia kan. Yang mana kecil-kecil dia gede-gede tak nak keluar tu pun, kita pakai air. Okay. So dah basuh, jangan lupa lap eh. Awak dah lap. Mana nak pasang dia? Macam ini sahaja guys. Right, settle. Cun. Okay. So sekarang ni jom awak nak vacuum kita awak sabar sedikit. Tapi kena pasang ni lah. Sebenarnya macam ni pun boleh, tapi awak suka pasang ni sebab dia lebih padat sikit. Okay. Lepas tu pasang dia punya bulu dia. Guys, jom kita vacuum. Tapi benda-benda besar ni kita kena ambil dulu lah. Yang mana yang besar-besar macam ni kan. Ini dulu masa awak buat moonroof, lupa nak bersihkan kan. Okay. So mana yang batu besar-besar korang bawa keluar dulu. Macam ni wire-wire semua. Okay. Bawa keluar dulu. Okay. Tekan je. Okay, kalau korang rasa kenapa yang besar tak boleh sedut tu, okay. Kalau korang, Allah. Really nigga. Korang rasa besar tu tak boleh, yang abu-abu besar ni tu macam apa ni kita panggil? Pasir-pasir tu, korang buka ni, korang sedut pakai macam ni. Mesti boleh, insyaAllah. Sedut. Nampak? Kan boleh tu. Soal. Oh tak nampak. Okay, soalan-soalan tu aku bagi tahulah kelebihan tentang produk ni. Bateri dia berapa lama, berapa lama boleh tahan. Okay. Sebenarnya bateri dah adalah 2000 mAh. Okay. 2000 mAh untuk vacuum yang untuk korang pakai dalam kereta sangat sesuai lah. Okay. Bertahan, kalau korang terus pakai je, bertahan selama 45 minit guys.
long lasting 45 minit. Okay, takkanlah korang vacuum kereta sampai sejam kan, sebab kereta kan bukan rumah. Okay, so lepas tu insyaAllah standby boleh sampai 30 hari guys. Okay, so sangat sesuai lah. So benda yang dia boleh sedut antaranya habuk-habuk yang kecil. Okay, bukannya macam batu-batu besar lah, sebab vacuum ni pun dia punya kita panggil macam kalau kereta tu dia macam power lah. Power dia adalah 9000 PA, vacuum degree 9000 PA. Okay, so ada berapa color? Color dia ada dua. Satu yang macam ni warna hitam, lepas itu adalah warna putih guys. So benda-benda yang dia boleh vacuum adalah macam carpet macam ni kan. So kalau korang nak vacuum, mudah sangat. So kalau macam yang pasir-pasir besar-besar tu, korang angkat, contoh dia ada kat carpet, korang angkat dan korang buangkan saja. Okay, so angkat dan buangkan saja. Okay, alamak asal dia ni terang. Ni betul-betul. Okay, so yang dia boleh vacuum macam tadi aku cakap, rambut pun boleh, tak ada masalah. Bulu-bulu kucing ke apa ke, tak ada masalah. Okay, so kalau korang nak pakai dekat macam office ke, dekat keyboard-keyboard tu kan ada abuk-abuk ujung-ujung kan, boleh sangat, tak ada masalah. Korang pakai saja dia punya macam yang bulu ni. Yang ni lepas tu, so nanti kat keyboard ke apa ujung-ujung tu dia boleh sedut lah. Tak ada maksiat Allah pun, mudah sahaja. Apa lagi korang nak tahu? Jom teman tahu vacuum yang serba sikit. Okay, macam belakang kita tahu tak ada, sebab aku tak ada seat belakang dan aku jarang bawa orang duduk belakang. Aku rasa si kereta nak pakai sepanjang 5 tahun lah. Kereta ni tak pernah, bukanlah tak pernah, pernah lah tipu cakap tak pernah, tapi jarang bawa orang. Barang pun penuh kat belakang, seat tak ada. So memang belakang tak ada kotor, memang tak ada kotor, just hanya bahagian depan ni saja. So aku tunjukkan korang dekat bahagian depan guys. Sebelum tu aku nak share dengan korang, aku nak vacuum ni. Okay, so apa benda yang aku nak share dengan korang adalah tentang tadi dah kita puji kan vacuum ni, benda pun aku tak dibayar mana-mana, so aku jujur dengan korang. Okay, so vacuum ni kalau nak dibandingkan dengan vacuum-vacuum yang okay, vacuum rumah lah, vacuum rumah tu memang kita tahu power dia memang sangat power lah eh. Boleh sedut segala-gala. Macam ni pun boleh sedut segala-gala, tapi orang kata yang basic guys. Maknanya kalau macam macam ni kan. Okay, contoh belahan ni vacuum. Yang kecil-kecil tu boleh sedut, yang besar-besar ni tak boleh sedut guys. Boleh sedut tapi korang kena buang lo habuk-habuk ni. Sama lah macam vacuum kat rumah kan. Kalau macam dah penuh habuk, dia nak sedut tu dia kurang power sikit. So macam ni aku tadi tak buang-buang. So aku sedut je. Ini sedut saja. Yang kecil-kecil tu boleh hilang siap lah. Nampak? Dia boleh hilang, nampak tu kan? Tapi yang besar-besar ni korang kena buang dulu, buang dan barulah sedut guys. Okay, so dia nak cakap power okay, tapi tak sepower yang ekstrim lah. Macam ni kan, nampak tu. Kalau nak sedut pun kena, kalau boleh buka lah, buka ni. Kau buka moncong dia, so dia besar sikit kan, kau sedut. Korang tanya aku harga dia tak sampai RM50 maka. Termasuk hostel, maknanya dalam berapa puluh, 30 ke 40, murah je, mampu milik, tak mahal sangat. Kualiti kena dengan harga lah. Ini yang harga mahal, kualiti macam biasa tak guna. Ni kualiti kena dengan harga. Okay, so orang kata sesuai lah untuk kalau korang yang mana nak pakai untuk dalam kereta kan. Nak pakai untuk dalam kereta, mudah, sesuai untuk digunakan. Inilah alat dia. Inilah alat dia guys. Okay, so baloi tak baloi? Jawapannya adalah berbaloi. Okay, sambung balik sedut. Okay.